kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Dukul Arwana. Kembali lagi di New Family 100. Bersama saya Dukul Arwana, artis dua rating dan seri. Baik, berbagi serian bersama keluarga bahagia di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi bisa langsung aja kita panggil keluarga dari Sutiono. Kenapa Mbak Dina luar biasa sekali, bawa siapa kok kelihatan tampan-tampan dan cantik-cantik semua. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, Mbak. Oke, halo. Kami dari keluarga Sutiono. Hari ini saya bawa kakak saya yang ganteng tapi botak, namanya Erna. Kakak saya yang cantik, Sari. Kakak saya yang lainnya yang cantik lagi, Lili. Ponakan saya yang ganteng, Romel. Dan langsung aja kita panggil keluarga penantang, yaitu keluarga Taptazani. Kapan Mbak Uri bawa siapa saja, kok kelihatannya ceria-ceria semua. Sehat-sehat semua. Cerdas-cerdas semua. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari keluarga Taptazani. Saya membawa adik saya yang paling cantik, Rini. 200. Ada ipar saya yang paling ganteng, ada. 300. Adik ipar saya yang paling gagah. 290. Dan adik saya paling cantik, indah. Baik, langsung aja kita bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Populer. Oke ya, di bawah Nilai Populer ini ada 100 poin yang terbagi dalam 5 pertinyi ini. 5. Dan langsung aja kita panggil orang kelima, mari bermain. Mas, maaf, Romel namanya ya. Romel dan Mbak Indah. Mas Romel ini waktu SMA kalau pulang malam kebiasaannya manjat pagar tapi gak sadar sudah pindah rumah. Ceritain monggo ke pemirsa di kamera sana. Oke, jadi waktu itu saya pulang jam 2 malam. Terus karena kebiasaan pulang itu, saya manjat pagar kebiasaan rumah. Ternyata sih udah pindah, Mas. Bisa saya ketok pintu, yang buka orang lain. Iya, iya. Nah, saya tanya, lu siapa? Karena di rumah saya, kan? Untung-untungan lah ya, Mas Romel ya. Tapi kalau ketahuan, paling gue pikir rumah. Cowok yang buka. Nah, dia juga balik nanya, lu siapa? Nah, akhirnya saya baru sadar, ternyata saya udah pindah rumah. Nah, saya keluar lagi, manjat lagi. Ini sepertinya alasan dia saja. Emang bandel-bandelnya dia suka gitu. Tepuk tangan sama Mas Romel. Untuk Mbak Indah ini. Mbak Indah ini pernah mengejar bis gara-gara sepatunya ketinggalan. Makanya kalau kamu bawa Mbak sepatu kamu, maka sepatu bapaknya Hamsi mau dibawa, ini gimana? Enggak, ceritain ke pemirsa sama. Iya, waktu itu mau berangkat kuliah. Jadi naik bis yang jurusan Blok M Tanjung Priuk, Mas. Tahu-tahu itu. Jadi waktu naik belum bener kakinya, bisnya udah jalan. Jadinya kas sepatunya jatuh, saya panggil, "Bang, Bang, berhenti, Bang. Bang." Enggak mau kok berhenti. Kok manggilnya ke saya supir bis ya kelihatan. Mirip, Mas. Mirip. Saya bukan supir bis, tapi keneknya saya. Tapi akhirnya sepatunya ke bawah lagi nggak? Saya turun ngambil sepatu, saya ditinggal supirnya, Mas. Iya. Bang, berhenti, Bang. Gak berhenti. Maka
kasih istriku. Berarti kamu istrinya sopir. Baiklah, saja kita bermain. Oke, siap Mas Romel dan Mbak Indah. Di bapak ini saya kasih nilai 10 poin. Oke, siap ya. Pertinyi-inyi. Pertinyi adalah apa yang biasa diberi nama oleh pemiliknya. Dari Mas Romel. Binatang peliharaan. Apa? Binatang peliharaan. Binatang peliharaan. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada tidak? Kita lihat. Survei. Membuktikan. Oh, kembali. Mbak Indah, sana dulu. Baiklah, saja kita panggil orang keempat. Mari bermain. Mas Budi dan Mbak Lili. Mbak Lili ini sering keluar malam lewat jendela. Tadi manjat pagar ini lewat jendela. Pas balik bapaknya sudah nungguin di jendela. Silakan Mbak Lili ceritain ke pemirsa. Ya, zaman itu kan zaman SMA, saya nggak boleh keluar sama bapak saya. Tapi saya nekat, saya keluar dari jendela, terus jendelanya saya kasih ganjelan. Iya, iya, iya. Pas jam 2 malam saya pulang. Saya loncat gitu kok ada kayak ada badan, ternyata bapak saya lagi tiduran di bawah. Tepuk tangan untuk Mbak Lili. Untuk Mas Budi ini. Kembar ya? Kok pipinya ada 3 ya? Pipi kan biasanya 2 kiri kanannya ada gini ya. Oke ya Mas Budi. Mas Budi ini di mana nih? Nah, waktu kecil pernah ngesengin orang dengan bungkus rokok. Apa nih? Ceritain Mas kesana. Ya. Dulu masih kecil, waktu masih kecil saya ini suka iseng ngumpulin puntung rokok, terus saya masukin lagi ke dalam bungkusnya, tapi bungkus saya ganjel jadi apa namanya? Kelihatan rapi kembali gitu. Seperti kayak rapi kembali gitu. Ya. Terus saya taruh di pinggir jalan. Pas ada saya ngintip dari jauh, pas ada orang lewat, dia tengok-tengok, rokoknya diambil. Pas gitu dibuka satu-satu, dia kecele. Senang ya? Iya. Lihat orang tertipu gitu senang ya. Sekarang enggak gitu-gitu ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Lili dan Mas Budi. Di bapak ini tak kasih nilai 15 poin. Siap ya Mbak Lili ya. Pertinyi. Pertinyi. Ini adalah sebutkan juru masak Indonesia yang terkenal. Rudy Hadi Suwardo. Rudy Hadi Suwardo. Itu kayaknya tukang rambut Mas. Rudy. Tapi ya lupa. Kita lihat aja. Survei. Buk. Kepalanya dimasak. Dikasih telur mata. Siapa nih? Rudy Hartono. Entak itu sih, Bang. Semes telingamu. Halo Mbak Lili. Sebutkan juru masak Indonesia yang terkenal. 1, 2 Pok Nori, Mbak. 1, 2, 3 Pemirsa, penonton. Tahu? Siapa? Kita lihat aja apa. Survei. Buktikan. Bapak, silakan. Silakan. Yang sini wanita, yang sini cowok. Masa enggak ngerti? Saya aja yang cover boy aja ngerti. Yaitu yang terkenal itu ada Mansur S. Baiklah, saja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Thank you.
Mas Ari dan Mas Adam, keluargamu luar biasa. Mbak luar biasa. Oke, itu Mbak Sari ya. Mbak Sari ini pernah dipanggil ke ruang kepala sekolah gara-gara sebut namanya. Naksir kali ya, luar sedangkan. Ceritain ke pemirsa. Ya, saya itu kan orangnya iseng gitu ya, Mas, waktu SMP. Jadi ada, kebetulan ada guru saya yang namanya sama dengan, apa namanya, ada ayat gitu, Mudatsir gitu. Jadi saya sama teman-teman suka di depan kelas, saya bilang, ya ayyuhal mudatsir, nggak tanya. Saya terus aja ngomong teman-teman saya yang tadinya ketawa, tau-tau kok diem gitu. Tapi saya masih terus, nggak tanya kepala sekolah saya udah di depan pintu, Mas. Oke, untuk suaminya Inul nih. Untuk Mas Adam, waktu ke Bali pernah ditilang polisi dan hukumannya disuruh sekot jam. Salah apa kamu ke Bali? Monggo silakan. Jadi waktu ke Bali itu saya kan nyewa motor dua. Pas berhenti di lampu merah namanya motor nyewa kan saya nggak tahu ya. Ini klakson nyala nggak sih gitu? Saya klakson, ting. Nah dan di depan kan sepupu saya. Dia jalan. Masih merah. Saya panggil, eh sini masih merah gitu. Terus dia ditilang, dipanggil polisi. Saya kan namanya kayak gitu kan ketawa ya. Saya ketawa, lagi ketawa enak-enak, tiba-tiba polisinya, prit. Nengok, sini kamu. Lupa saya kenapa ditilang, Pak. Kamu kenapa ketawa-ketawa? Ini kan sepupu saya, Pak. Awas sepupunya, yaudah sekot jam dulu katanya. Sekot jam, luar biasa. Baiklah, saja kita bermain. Di bapak ini saya kasih nilai 20 poin. Ini udah dapat 10. Ini masih senang dengan angkanya ya. Siap. Pertinyi. Pertinyi ini adalah, ini gampang nih. Sebutkan negara yang terkenal dengan girl band-nya. Amerika. Amerika. Ya. Amerika. Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Ini Mbak Sari ngerti, ini dulu satu grupnya. Sekarang kan suaminya jadi pemain bola semua. Sebutkan negara yang terkenal dengan girl band-nya. Korea. Oh. Kita lihat aja apakah ada. Serba. Buktikan. Ya, wes. Kita panggil orang kedua, mari bermain. Luar biasa. Emang kalau udah ketemu jodoh tuh enak banget. Emang Tuhan kalau udah mempertemukan. Mas Etas ini saat lagi nongkrong baca-baca mantra untuk menarik perhatian cewek. Mantranya seperti apa, Mbak? Aku dikasih. Coba ceritain ke sana dulu. Iya. Jadi suatu saat itu waktu zaman dulu, Mas. Ya, itu saya di seputaran Blok M. Wah. Ada restoran ayam yang terkenal situ. Oh, nah, saya berdua di situ. Ah. Happy Days sepatu roda, Mas. Oh, iya iya. Nah, itu kita di situ. Ternyata kanan kiri banyak wanita yang kita incer. Kita berdua. Akhirnya udah kita pesan, udah siap, yuk kita mulai, yuk kita berdoa. Berdoa mulai, Mas. Injer aja kalau bisa. Satu mata gitu, Mas. Baru makan. Dengan santai ya makannya. Perempuan. Sangkain orang gila. Disangkain orang gila. Ternyata benar. Harusnya gini, kilo kalakil, buto cakil, ngemut krikil, krikil anak ratu, tukul, untinnya metu. Tepuk tangan sama setas. Untuk Mbak Rini. Mbak Rini ini waktu SD suka tidur sambil jalan sampai dicari polisi. Akhirnya alhamdulillah dapat suami polisi tidur. Lain ke pemirsa. Lain. Jadi waktu kecil, masih SD lah ya, itu kan lagi tidur pagi, terus udah
dicariin di tempat tidur, nih anak kok nggak ada. Yeah. Terus di tetangga juga dicariin nggak ada. Kebetulan tetangga kan punya sumur. Sumur, ya, ya orang tua kan takut, nih anak jangan-jangan masuk ke sumur. Udah dicari-cariin. Karena lainnya di situ dulunya. Udah dicariin, semua tetangga ditanyain nggak ada yang tahu. Akhirnya semuanya panik. Akhirnya udah, masalah polisi gitu kan. Udah hampir 2 jam lebih itu dicariin nggak ada. Pas sudah mungkin bapak udah mau sempat lapor polisi, ternyata kakak yang pertama nemuin ada di kolong tempat tidur. Baik, rasanya kita bermain. Oke, kita kasih nilai 25 poin. Siap, pertinyi ini. Pertinyi adalah apa yang ditulis di buku tamu? Nama. Kita lihat aja apakah serba buktikan. Oh, silakan. Baiklah, saatnya kita panggil orang pertama di bermain. Mbak Dina ini waktu lagi di eskalator mall, disapa temennya malah bilang selamat tahun baru. Anggap silakan ceritain. Iya mas, jadi ketemu temen kerja dulu gitu, terus saking kagetnya tuh eskalator penuh gitu. Tiba-tiba kok saya tatapan, kayak kenal gitu. Terus, halo, selamat lebaran ya, selamat tahun baru ya gitu. Terus teman saya juga jawab, iya selamat tahun baru juga. Padahal itu tahun apa? Enggak ada tahun apa-apa. Padahal itu bulan Suro loh kan. Ada-ada aja. Itu spontan ya Mbak ya, luar biasa. Tapi ini saya berkata jujur, mirip istri saya. Mbak Wuri ini waktu di Bangkok. Wow. Makanya di rumah tuh ayam Bangkoknya banyak banget. Pernah bacain ayat kursi untuk teman yang lagi kesurupan tapi malah diketawain orang-orang. Ceritain Mbak ke pemirsa sana. Iya, bukan diketawain orang-orang Mas. Jadi gini, kita tuh jalan-jalan ke Bangkok berempat. Yeah. Yang dua teman saya tuh lagi bulan madu gitu. Nah, terus enggak tahu gimana kan kamar bersebelahan. Yeah. Saya dengar di sebelah tuh kok kayak ada yang nangis, terus suaminya lari ke kamar saya gitu. Tolongin dong gitu kan. Udah saya lari ke sana. Terus gitu. Terus saya bilang, "Ya ampun," saya panggil namanya. Monik gitu. Terus dia terus nangis kejer. Terus wah, ini mah kayaknya kesurupan gitu kan. Kadang pernah ngalamin juga ya. Enggak tahu Mas, sadar. Nah, terus saya baca ayat kursi, saya peluk, saya bacain. Allah gitu. Terus dia malah saya baca ayat kursi kenceng dia. Gitu. Mungkin setannya enggak ngerti ayat kursi ya, Mas, kan di Bangkok. Nah, jadi mungkin bahasa Bangkok. Terus udah saya, "Ya Allah," diketawain terus, "Allahu Akbar, astagfirullah." Malah nangis. Jadi akhirnya dibawain ayam Bangkok itu biasa di situ. Teman. Terus akhirnya gimana? Suaminya tuh kan semua udah datang ini, hotelnya udah datang, terus suaminya tuh tiba-tiba mijitin kakinya gitu loh, kan di kakinya dingin banget. Terus dipencet jempolnya tuh Mas, terus dia teriak, "Wah," gitu. Jempol suaminya apa jempolnya? Jempol istrinya, kesurupan Mas, saya kesurupan istrinya. Oh, iya. Terus tahu-tahu pingsan langsung, abis teriak langsung pingsan, ternyata keluar kali setannya. Gitu. Baiklah, kita bermain. Siap Pak Wuri dan Mbak Dina. Di bapak ini saya kasih nilai 30 poin. Nilainya sudah sama ya, hampir sama. Kita siap ya. Pertinyi.
adalah kosmetik apa yang menggunakan kuas? Mbak Wuri. Blosan. Blos. Blos. Kita lihat ada. Apakah ada? Penonton, ada tidak? Kita lihat. Serba. Buktikan. Baik, skor sementara keluarga dari Sutiono dan keluarga 30. Keluarga dari Tabta Zani ada 55. Dan memenangkan tetap di New Family 100. Family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Sutiono maupun keluarga dari Taptaza yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung aja kita panggil orang pertama. Mari bermain. Mbak Dina dan Mbak Ude. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertinyi ini. Pertinyi. Ini adalah, siap ya Mbak Dina dan Mbak Ude. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Jasa laundry. Laundry. Jasa laundry. Kita lihat aja apakah di atas atau top survei. Survei. Buktikan. Ini pengalaman ngalami kok ya. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Pembantu rumah tangga. Ngalami. Di rumah Mas Tukul. Bareng-bareng aku tukang kebunnya ya. Kita lihat aja apa kan. Surba. Buktikan. Dari Mas Eta. Baca mantra dulu dong. Kakakmu tuh lucu ya. Adik apa kakak itu? Kakak lucu banget ya. Ada lucu lagi ya, lucu. Kocak. Untuk gantungan kunci keren banget. Oke, Mas Etas. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Sedot WC. Wow. Sedot WC. Kita lihat aja. Apakah ada? Surba. Buk. Jawabannya benar dan bunyinya berbeda. 1 juta tunai. Mantranya luar biasa. Tadi kesini bakar kemenyan gak? Lupa si Din, lupa si Din. Aduh, Mbak Rini ya, ini masih bisa diungguli angka 1, 2, 3, dan 4, oke ya. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Cuci sofa. Cuci sofa. Cuci mulutnya aja dah. Kita lihat aja apa kata. Serba buktikan. Bermain apa dilempar? Monggo silakan Mbak Rini. Mantranya mempan sekali. Loh Mbak Sari, jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? AC. AC. Kita lihat aja apakah ada. Penonton, ada tidak? Survei. Buktikan. Loh Mbak Lilin, jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Tukang pijit.
tukang pijit. Kita lihat aja apakah ada. Serba buktikan. Duh, Mas Romel berarti ya. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Les privat. Les privat. Oh. Kita lihat aja apakah ada. Surba. Buktikan. Untuk Susin. Mirip istri saya. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Tukang sayur. Tukang sayur. Tukang sayur. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Simak pertanyaannya. Sepertinya kakakmu ini stres. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Guru ngaji. Guru ngaji. Kita lihat juga apakah ada. Penonton, ada tidak? Survei membuktikan. Silakan warga Tab Dazani untuk berdiskusi di terserah di kantor polisi boleh, kantor kami boleh. Silakan berdiskusi. Mantranya berarti kurang serius. Ya. Yang pertama tadi baru bah. Itu Mbak Sari, ini Mbak Sari ngerti nih. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Tiket. 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 Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan. Nilainya udah terkumpul 56. Kalau sampai ini bisa mencuri berarti nilai ini keambil dari keluarga Tab Tarzani. Tapi kalau enggak ada Tarzani jadi milik tetap keluarga Sutiono. Oke. Untuk Ineke Kosindratmono. Kosarawati Mas. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Pompa ledeng. Pompa ledeng. Itu Mas Budin. What kind of serviceman does a host call? Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Servis mobil. Servis mobil. Tidak ada. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Renovasi rumah. Renovasi. Bu, Mbak Rini. Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Montir. Montir. Pak Puri punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Jasa apa yang bisa dipanggil ke rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Montir. Montir. Ma, penonton, bisa mencuri nilai enggak? Kalau sampai ini ada berarti nilai yang sudah dikumpulkan ke Sutiono, 56 keambil dari milik jadi milik. Tetap saja nih, kita lihat aja. Tapi kalau enggak ada tetap ini, kita lihat. Survei, buktikan. Di rumah maupun kerja pasti penasaran kita lihat aja. Dua. Empat. Enam. Baik, sekarang sementara keluarga dari Setiawan adalah 86. Keluarga dari Tarta jadi 55. Dan kemana tetap di New Family 100. Nah ini kakaknya nyerahkan saya. Masih di New Family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Ini akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Setiona maupun keluarga Tab Tarzani. Siapa yang menjawab dengan benar dan bunyi berbeda, langsung saya kasih 1 juta. Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Ganda. Yes.
Siap Mas Etas dan Mbak Nini. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Bunga apa yang dijadikan lirik lagu? Letas. Melati. Melati. Kita lihat saja apakah ada di atas atau tersebut. Surba. Buktikan. Mbak Rini masih bisa mengungguli. Ya, oke, siap. Bunga apa yang dijadikan lirik lagu? Bunga mawar. Mawar. Kita lihat aja apa ada. Serba buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Keluar sana. Tos juga. Luar biasa. Biasa aja, enggak kayak orang stres itu. Bunga apa yang dijadikan lirik lagu? Kamboja. Kamboja. Penonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Nilainya sudah 142 loh. Wow. Untuk Mas Budi nih. Bunga apa yang dijadikan lirik lagu? Bunga sakura. Sakura. Tolong bisa dinyanyikan Mas Budi. Bisa juga. Kita lihat aja, penonton, ada tidak? Kita lihat aja, apakah ada? Survei, buktikan. Silakan keluarga Setiono untuk berdiskusi di embul. Kok ngajak-ngajak saya? Enggak. Ini ya, ini ya, bisa kesini. Oh, ini terima kasih ya. Nyerahkan saya. Nomor sepatu berapa Mas? Silakan diskusi dulu ya. Untung punya keimanan kuat. Bunga Mbak Indah. Bunga apa yang dijadikan lirik lagu? Satu. Bunga. Dua. Anggrek ada nggak ya? Coba nyanyikan. Gak tahu Mas. Bunga ah? Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Kalau ada, masih ada dua lagi. Surpa. Buktikan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai. Wah ini. Ini deg-degan ya, karena 170 kasih penduk subah. Tapi jangan khawatir, masih ada satu segmen lagi. Ini Mbak Wuri nih. Bunga apa yang dijadikan lirik lagu? Bunga dahlia. Kita lihat sudah, apakah ada? Penonton, ada tidak? Apakah bisa menyapu bersih? Dengan nilai yang sangat luar biasa ini. Serba buktikan. Serba membuktikan. Luar biasa, sabar. Masih ada satu semen. Baik, sekarang sementara keluarga dari Setiona 86. Keluarga dari Tartazani ada 241. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya, babak bonus yang mendapatkan jackpot 50 juta rupiah?
toh hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah. Apakah keluarga Setiono atau keluarga dari Tapta Zani? Yeah. Mana tetap di New Family 100. Itu menurut Primbon Jawa. Halaman 1 ayat ucap. Beratnya disukai dan disintai orang ini. Kembali lagi di New Family 100. Ini Bapak menegangkan sekali. Penonton di rumah juga nebak-nebak siapa nih yang ada. Dan doa dari keluarga masing-masing, aduh keluarga gue menang dong, menang dong. Nah penasaran langsung aja kita panggil orang ketiga mana bermain. Siap Mbak Sari dan Mas Andam ya. Kita masuk ke Mbak Nila Ganda. Siap? Ya, ya. Pertinyi-nyi. Pertinggi. Adalah, siap ya. Selain untuk pernikahan, untuk apa orang mencari hari baik? Mbak Sari. Selamatan bayi. Selamatan bayi. Selamatan bayinya selamat. Kita lihat aja. Apakah ada di atas atau top set? Serba buktikan. Ini Mas Adam. Selain untuk pernikahan, untuk apa orang mencari hari baik? Hitanan. Hitanan. Kita lihat aja apakah ada. Penonton! Ada tidak? Serba buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Oke, silakan. Tuh, kalau sunat tuh cari hari baik. Loh, Mas Budi. Loh, kebalik sampean. Selain untuk pernikahan, untuk apa orang mencari hari baik? Bangun rumah. Bangun rumah. Kita lihat aja. Serba buktikan. Selain untuk pernikahan, untuk apa orang mencari hari baik? IMB-nya udah ada, jadi pindahan rumah Mas. Pindahan. Pindah rumah. Tapi nyari lokasi yang pas. Kita lihat aja apakah ada. Serba buktikan. Selain untuk pernikahan, untuk apa orang mencari hari baik? Buka toko mungkin. Buka toko. Tuh. Hari baik buka toko. Bukan lu buka toko orang. Kita lihat aja apakah ada. Serba. Buktikan. Mbak Rini, tai lalatnya di sini ya? Itu menurut Primbon Jawa, halaman 1 ayat gocap. Itu artinya disukai dan dicintai orang di mana-mana. Di warung dan di toko-toko material. Selain untuk pernikahan, untuk apa orang mencari hari baik? Mesam-mesam. Tunangan? Tunangan. Tunangan itu nembung apa tukar cincin sih? Tak jual di Blok A. Nggak makan. Tapi cincinnya itu punya sisi saya simpan di hati saya. Dan saya penjarakan di hati saya. Kita lihat aja apakah bisa menyapu bersih. Penonton, bisa menyapu bersih nggak? Kita lihat. Ini kalau sampai ada ya, mohon maaf untuk kelakatiannya ya. Surba Muktika. Baik, skor akhir keluarga Restiono adalah 86.
Pada letak terjadi ada 411. Jadi yang masuk ke Bapak Bandung ada keluarga Tata Zani. Mbak Dina, terima kasih atas kedatangannya di New Family Station. Mohon maaf kalau tutur panjang kampung. Nah, nanya kuis-kuisan bagi-bagi ada senang-senang entertain. Iya, Mas. Nah, sukses selalu. Nuwun nggih, salam hormat buat keluarga semuanya. Insyaallah sukses selalu. Senang saya nonton acara saya. Insyaallah selalu tiap malam, tiap hari. Sari, matur nuwun. Banyak luar biasa, bagus sekali, senang ya. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Jangan khawatir, Anda bawa pulang uang sebanyak Rp860.000. Dan silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan. Mbak Wuri, siapa yang dipilih satu orang untuk maju ke Bapak Bonus? Pilih adik saya, Rini. Wow. Baik, apakah keluarga dari Tabta Jani bisa menyambut top sepeda dan membawa pulang jackpot Rp50 juta? Atau hanya membukakan 200 poin mendapatkan Rp10 juta. Dan yang memenang tetap New Family 100. Istrimu luar biasa sekali. Kamu nggak rugi punya istri ini. Tapi istrimu rugi. Kembali lagi di New Family 100. Baik, saya sudah bersama Mbak Rini. Dan di belakang ada Mbak Wuri. Tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Tabta Zani bisa menyambut top survei akan mendapatkan sekuat Rp50 juta. Dan apabila hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan Rp10 juta. Siap, Mbak? Siap. Kita maju ke Bapak Adia Utama. Maju agak ke sini, Ijo. Ya, siap. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Saat mengobrol, apa yang diperhatikan dari lawan bicara? Mata. Daging apa yang biasa disup? Sapi. Kemana orang pergi saat kencan pertama? Mall. Sebutkan peraturan pada saat ujian. Tidak boleh nyantek. Apa yang biasa digambar anak laki-laki? Binatang. Wah, luar biasa sekali. Mbak Rini tadi jawabnya yang pertama, kedua, tiga kayaknya sudah luar biasa. Tapi keempat kita lihat aja apa waktunya masih nyampe atau tidak ya. Ya, tapi saya mau ngucapin selamat datang untuk keluarga dari SMK TI Bintang Cimahi. Saat mengobrol, apa yang diperhatikan dari lawan bicara? Tama. Mata. Mata. Kita lihat aja. Serba. Bukti. Luar biasa sekali, nilainya 38 ya. Kalau satu baris saja sudah 100 sudah luar biasa. Wow. Daging apa yang biasa di sup? Sapi. Sapi. Pisa. Sapi. Sapi. Pisa. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Kemana orang pergi saat kencan pertama? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Baru 3 aja sudah 106, luar biasa sekali. Sebutkan peraturan pada saat ujian. Lihat aja, sebab buktikan. Wah, luar biasa sekali. Istrimu luar biasa sekali. Kamu nggak rugi punya istri ini, tapi istrimu rugi. Cerdas, cerdas ini Mbak, cerdas banget. Luar biasa, jarang loh orang bisa sampai 139 ya. Apa yang biasa digambar anak laki-laki? Binatang. Kita lihat binata aja. Binatang. Baik, Anda sudah mengumpulkan 139, jadi kurang 61. Wow. Langsung aja kita panggil Wuri.
Uri. Luar biasa Mbak Rini, itu sangat luar biasa, cerdas sekali, spesifik, akurat, dan bisa menjawab satu yang meleset, tapi empat sudah mengumpulkan nilai 139. 139, ya? Jadi Mbak Uri hanya nambah lagi 61. Itu udah 10 juta udah di depan mata. Kalau bisa sampai 200 ya. Siap? 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sling. 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 Saat mengobrol, apa yang diperhatikan dari lawan bicara? Mata. Yang lain? Hidung. Daging apa yang biasa di sup? Daging ayam. Kemana orang pergi saat kencan pertama? Bioskop. Sebutkan peraturan pada saat ujian. Dilarang menyontek. Yang lain? Dilarang ngobrol. Apa yang biasa digambar anak laki-laki? Mobil-mobilan. Wow. Luar biasa Mbak Wuri. Keluarganya Mbak Uri memang keluarga yang cerdas, yang benar-benar nilai IP-nya 4,1. Oke ya, siap. Saat mengobrol, apa yang diperhatikan dari lawan bicara? Dong hi. Hidung. Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Nilai sudah 146, tapi kita lihat dulu mata apakah top survei, kita lihat aja. Survei membuktikan. Ini 4 lagi 50 juta rupiah. Tapi kalau nggak ada, angus. Tapi masih ada kesempatan 10 juta rupiah. Oke, siap. Daging apa yang biasa disup? Apa? Iam A. Ayam. Kita survei. Ayam. Iam A. Survei. Buktikan. Wow. Nilai sudah 171. Luar biasa. Dan apakah sapi adalah top survei? Kita lihat. Survei. Buktikan. Luar. Tiga lagi akan mendapatkan 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Pernah megang uang 50 juta rupiah? Hati-hati. Kalau enggak kuat imannya, kamu bisa lupa diri. Makanya kamu cocok 50 ribu rupiah. Kemana orang pergi saat kencan pertama? Bioskop. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Sudah mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi kita lihat aja ini. Apakah Biskop adalah top survei? Penonton, top survei enggak? Survei. Buktikan. Dua lagi akan mendapatkan 50 juta rupiah. Tapi kalau enggak ada, luar biasa. Sebutkan peraturan pada saat ujian. Apa? Tidak boleh ngebrel-ngebrel. Tumas tok. Banyak cincong. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Wow.
10 juta udah di tangan ya. Apakah tidak boleh menyontek Anda top survei? Kita lihat aja. Serba buktikan. Satu lagi 50 juta rupiah. Aduh, ada ojek kan sebelah kanan? Nah, tak suruh pulang sekarang dia ngojek. Apa yang biasa digambar anak laki-laki? Apa? Atau istilah odong, odong, dong, odong. Bel mobil. Serba buktikan. Wow. Apakah mobil-mobilan adalah top serva? Kalau ini sampai ada berarti 50 juta rupiah. Kalau nggak ada, ah? Oh. Sini. Survei buktikan. Angun. Angun. Minggiro, minggiro. Yuk, family seratus.